Sekarang saya udah di Danau Shihu. Di sini banyak banget orangnya. Mungkin karena di sini sekarang lagi liburan, libur nasional lah. Karena sekarang bertepatan dengan hari kemerdekaan Tiongkok yang ke-100 kalau nggak salah saya. Di sini banyak banget orang. Tadi juga ketika keluar dari kereta bawah tanah itu sampai dipisah masuk sama keluarnya. Kayak di mana ya? Kayak di Ancol. Di Ancol atau kayak di Pangandaran. Lihat orangnya. Sampai banyak papuket gini, guys. Wah, ramai pisan. Dan semuanya ini kita gak kenal ya. Ini bukan settingan, guys. Asli gak kenal ini. Mang, mau sosial eksperimen gak, Mang? Mau ngeprank, Mang? Wah, ngeprank ya, kenal ntar digaplok lagi. Baru digaplok namanya. Misi mau sosial eksperimen, naon gitu. Banyak orang gini, tapi kayak ada yang merokok, mau merokok. Jadi takut. Ya, emang di sini sih, Mang, apa namanya ya? Ngerokok udah mulai dilarang di sana, gitu. Di sana. Kita cari-cari buat tempat ngerokok, Mang. Ini orang sebanyak ini gak ada yang merokok, Wah, di sini bener-bener rame banget. Hari ini hari libur nasional. Liburnya satu minggu sebenarnya. Apa? Banyak TikTokers. Anu penyanyi mah daerah itu anu banyak. Entah ya, ge mah. Sama anu nyanyi. Entah ya mah kemarin TikTok tuh. Konten-konten kreator gitu. Oh. Oh, itu rek bikin. Tadi mana ya? Ngacol-acolokan. Di sini juga banyak orang yang kayaknya mau bikin konten toying. Di sini banyaknya kayak TikTok gitulah. Mereka pada bikin. Tadi saya sedikit lihat-lihat di sana. Ada yang lagi acerdan-acerdan. Sama kayak kamu juga lagi bikin ya ini. Iya, ini membuat ini YouTube. Ini YouTube. Kamu orang mana? Hah? Kamu siapa? Aku orang hilang. Aku di mana ini? Aku tidak tahu. Tolong aku. Di sini banyak yang pacaran ya. Banyak yang bawa anak. Soalnya ini apa namanya ya? Lihat-lihat ada yang botak, lihat-lihat. Lihat aneh rambutnya. Kamu jangan apa namanya itu teh? Aduh, body shaming. Kamu jangan body shaming gitu. Biarin enggak apa-apa. Udah bagi gue bakalan ngerti. Nah, mendingan kita ngomongin orangnya di sini ya. Kita bahas semua orang yang ada di sini. Tuh, tingali itu kan tingali ongkos liburan tapi tebarogain duit lalieun. Narpak tarang. Tebarogain duit tata teh. Narpak tarang. Isuk kudu gawe deui gitunya. Juga didinya nya. Tuh, tingali. Lihat orang-orang di sini nih. Orang-orang di sini lihat nih. Aneh gitu jadi neteh. Enggak ngobrol gitu, enggak apa. Pegang HP semua. Mereka pada ngumpul tapi pada pegang-pegang HP. Iya, saya mah enggak pegang HP dah, disapuin ini HP-nya. Kalau kita kan ngobrol. Disapuin. Ini apa namanya ya? Suasana ya. Suasana di sini liburan kayak gini nih. Orang-orang jalan-jalan nggak tanpa tujuan gitu. Iya, sama kayak kita juga nggak ada tujuan. Pusing ini mau kemana? Ngebetung lapar, ya teh, aduh. Jadi orang cara kemana, ya teh? Kita semangka tinggal di kamera. Kita cari lagi ya. Kita berkeliling-keliling lagi ya teman-teman. Mama tinggalin. Itu mama yang bajunya ngaleh-leh gitu. Namun orang mah geus dietakeun. Geus disengsirikeun orang mah. Eta mah kayak gitu. Mama itu teh. Nih lihat ada bandar domba. Guys. Dombanya saya taruh di sana sama meri. Kita lagi istirahat dulu dari tadi sampai sekarang jalan terus nih. Perut lapar.
Duit ada? Uang, alhamdulillah bang nggak ada. Tidak sedikit. Jual dong mana tuh, Mang? Aduh, nah. Coba lihat guys, ini orang-orang. Ini bukan settingan, saya nggak kadang-kadang kenal bener sumpah. Asli ini, bukan kaleng-kaleng. Padahal nggak ada yang undang ya, Mang ya? Gak tapi pada datang. Ini tuh sebenarnya merayakan itu, Mang, Hari Batik Nasional. Tanggal 2 Oktober. Di Indonesia di batik. Dirayakan sama ini tapi enggak ada yang pakai batik. Wisatanya bagus. Dari kayu. Nah sekarang saya bakal nunjukin betapa banyaknya di sini orang yang lagi main di sini nih. Banyak banget orang yang nyebrang. Nanti saya tunjukin di sini. Oh pokoknya riuh banget di sini lah. Ayo, berang mentas. Wow. Ini mantasnya anu kanan kan itu di kiri di itu. Cang cimen, cang cimen, cang cimen, cang cimen. Wah tukang aqua sih. Nah di sini, aduh, benar-benar riuh banget nih. Sekarang kita mau pulang ke Sosing. Di sini penuh banget jalan. Sampai kita mau masuk ke mana? Ke stasiun juga. Ngantrinya banyak banget nih. Masuk ke dia gitu? Ya, masuk ke dia. Jika norek ngantri itu, ngantri sembako. Bang, kada lepas, Bang. Kita takut itu, takut kepisah. Kita bertiga ini takut kepisah. Aku. Nah, ini tukang aku yang tadi nih. Aku. 2000-an. Cangcimen. Oh, lihat. Orang-orang juga pada ngerekam nih. Kita bala di dalam ada tukang bala-bala ya. Tak bisa. Udah hampir lah boy. Asa konsernya? Berasa nonton konsernya? Indonesia mah barang bisa pasang-pasang. Cina udah aman. Anggap we nonton film MU ya. Pertandingan. Cigareka Stadion euy. Cigareka Stadion tos. Apa? Gerin. Kok kada makan itu? Bener tas itu kan dia?
proses emang. Dek, bener dek tuh kan. Kita mau masuk sampai diputar-putar kayak ngantri mau naik itu, histeria. Kayak ngantri itu mah sembako, jakon, kurban. Ada yang naik, ini ada yang naik. Kayak lagi nonton konser orang Michael nakal. Nah, ini juga si Abah mau nurutan naik nih. Mang itu anggota Mang sarwa makanya duduk woi. Awas dompet, 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 dompet. Awas dompet Mang, dompet Mang, hati-hati dompet. Dompet HP. HP kada HP, HP, HP. Aduh, panas. Harudang. Benar-benar melelahkan, kepuket. Sana dia, ayo. Muni heser keluar lagi. Mulai Mang. Perjalanan kali ini jalan-jalan di Hangzhou. Tadi kita kemana aja Mang? Danau Paris dulu dong. Oh, Paris. Paris dulu. Paris, dari Paris ke Danau. Danau. Danau dari terus Danau kemudian tempat nyatu. Nyatu dan nyate. Tapi itu bukan di kamera, Bang. Enggak apa-apa ya enggak. Terus tadi pas sedak-sedak ya, Bang. Pas sedak-sedak mulus. Mantap bulat sutra. Gimana Mang kesan-kesan Mang? Kesan-kesannya ternyata sekarang Cina udah mulai bebas dari corona. Karena udah semua berjalan lancar, aktif, semua manusia boleh beraktivitas. Udah agak jaga jarak ya Mang ya, cuman masih pakai masker masih. Kalau masker masih wajib. Sama itu Mang, barcode. Oh, barcode. Ya. Kalau di Indonesia itu aplikasi Peduli Lindungi kalau enggak salah. Nah, mungkin itu juga niru dari kesehatan. Di sini kan di sini lebih dulu pakai barcode kesehatan. Ya, mungkin gitu aja lah ya, ini suasana juga udah kurang enak, ada anak kecil yang lagi nangis. Banyak yang aneh-aneh, banyak yang melotot, banyak yang sesirian di sebelah saya, maretet. Bisa kena tekeran barunya. Ya udahlah gitu aja. Oke, terima kasih. See you. Oh, kamera. Halo. Nah, itu tadi yang liatin kita tuh. Yang sesirian. Udah, terima kasih. Dadah, assalamualaikum.